Apa kabar kamu? Baik. Sama dong. By the way, sudah subscribe belum? Belum. Oke, aku tunggu ya. Sudah? Belum kan? Oke, aku tunggu lagi ya. Sudah, thank you. Guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku akan bahas tentang lulur. Nah, ini bahannya alami sekali ya, mudah dicari. Nah, langsung saja simak videonya. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama, kita sediakan wadah kecil untuk tempat lulurnya. Lalu, kita tuangkan kopi secukupnya. Nah, kali ini aku ambil kopi Nescafe ya. Tapi kamu bisa gunakan kopi yang lainnya, kopi bubuk halus, kopi bubuk yang dijual di pasar, atau yang kopiko. Terserah. Yang penting lalu minyak zaitun. Nah, aku ambil yang merek Wilgo ya. Kalau kamu terserah mau pakai merek apa. Nah, teteskan beberapa tetes secukupnya ya. Nah, kita kasih jeruk nipis sedikit ya. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah, kita campurkan beras putih secukupnya. Nah, beras ini bisa kamu giling terlebih dahulu ya, menjadi halus sehingga seperti ini. Kita beri air putih secukupnya. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Sudah jadi. Selesai, bisa kamu aplikasikan ke tangan kamu atau ke organ tubuh yang lainnya ya. Ke wajah juga boleh. Untuk aromanya jadi aroma kopi ya. Nah, begitu cara buatnya. Ini mudah sekali ya didapat bahan-bahannya dan tidak ribet juga. Kamu bisa menggunakannya setiap hari karena nyaman di wajah serta di kulit kita. Ini mampu mencerahkan kulit wajah kita serta badan kita dan menghilang-hilangkan flek hitam di wajah serta bekas-bekas jerawat. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like,